Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Afgan Channel, channel yang selalu menginformasikan tentang pedesaan. Ini kami lagi di Kampung Jambu, yang pasti area Waduk Wonorejo ya. Udah nyampe pemukiman warga kawan. Enak mau ngobrol. Gini nih. Sementing kerono kok. Ayo. Jam segini mungkin warga pada aktivitas semua lah ya. Kita mesti lanjut ke sana. Di rumah pertama. Oke. Okay. Masih banyak rumah kawan di belakang. Jadi rumah bagian bawah ini udah benar-benar dekat sama air lah ya. Untuk kalau musim kemarau kayak gini masih jauh. Mungkin kalau air udah pasang udah benar-benar dekat lagi ya. Oh. Tuh, udah waduk itu. Ke sana. Stok pakan musim kemarau kawan. Jerami yang udah kering. Mana jalannya? Kita mesti berjalan. Masih tampak ada rumah padat. Aloh, buntu kawan. Buntu. Tidak. Kita harus lewat jalan sempit kan. Jalan setapak ini demi rumah. Sunyi ya. Enggak disangka-sangka kawan. Kupikir udah enggak ada rumah loh dari sini. Ternyata padat juga rumahnya. Ini padahal paling bawah ini. Gila. Bangunan megah-megah yuk. Masya Allah. Kita harus turun. Prosesnya disedot tuh airnya dari padukan. Ya nggak apa-apa. Biasa. Jadi enak lah ya petani kalau musim kemarau kayak gini daerah sini. Kita mesti turun di sini kan.
Mudah-mudahan bawah sana ketemu apa lah ya, tani. Ini udah pinggir paduk kan. Mantap, mantap. Ya Allah panasnya. Jadi kalau musim kemarau kayak gini, warga sini udah macam-macam di apa aja lah ya kesehariannya, aktivitasnya nggak terganggu ketimbang daerah-daerah lainnya yang jauh sama air. Masya Allah, ini tanaman subur banget kawan. Tapi harus keluar modal dulu lah ya, beli bahan bakar untuk apa ini, menyedot air. Bismillah. Jadi warga sini kalau musim kemarau malah ada kesempatan untuk bertani lah ya. Karena apa? Air waduk ini kalau musim kemarau kan surut. Jadi tanah di pinggir-pinggiran ini bisa dikelola, ditanam-tanami sayuran kayak gini. Kalau musim hujan nggak mungkin lah ya, yang pasti nggak mungkin karena air pasang. Jadi beda dengan daerah lain-lainnya. Kalau musim kemarau dia nggak bisa bertani, bercocok tanam. Kalau di sini kayaknya kesempatan ini malahan. Keren, 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 keren. Kalau airnya lagi pasang pasti kami nggak nyampe sini lah ya karena tertutup air. Ini bekasnya masih ada ini. Cuman ini musim kemarau surutnya juga ekstrim juga lah ya, sampai habis airnya. Belakang saya kawan, tengok. Nggak kebayang kawan, ini kalau lagi pasang lah ya mungkin nyampe darah sini. Ini tengok, tengok kawan. Aduh, bentar. Masya Allah. Ini kalau musim hujan kawan lah ya, kalau air lagi pasang nyampe di situ bekasnya kan. Ini rerumputan yang gundul-gundul ini nyampe situ. Sedangkan rumah di situ, rumah warga itu berapa meter? 10 meter, 15 meter. Taruhlah 20 meter kawan lah ya. Jarak air waduk ini sama pemukiman warga. Apa nggak ngeri? Wih. Cuman kalau musim kemarau lumayan lah, bisa bercocok tanam di sini kan. Itu tengok tanaman normal juga ini. Cuma berapa hari sekali harus disiram air lah ya. Itu ada mesinnya diesel, ada sampahnya juga di sana tuh. Aduh, ini kalau nggak salah Kampung Jambu kawan, Desa Wonorejo. Tengok, kering dia, panasan, suruh bawa jaket gak mau. Ayolah kita cabut yuk. Itu motor, walah, kita lewat sini bisa kayaknya. Iyalah. Gini mau tuh, gak izin. Gak izin. Malah izin kuno. Ini apa? Untuk ini kan gak izin untuk kebunan ini, cok motor kan? Enggak nih, kalau gue tempat rumah. Ya terus, adil lah nanti. Balik bukaran dong ya? Kalian gak? Oh, nah, iya. Itu ada mama lagi ngerumuh di situ kawan, ramai banget. Wah, segenap mau lewat. Tujuan kami baik sih. Cuma kayak mana lah ya? Kalau ngonten kayak gini terus belusukan, kalau sendirian macam-macam jadi maling. Harus tengok kanan kiri.
kan. Sudah kandang-kandang sapi, rumah warga. Aduh. Mantap. Secerah hatiku, sebahagia hidupmu. Hahaha.